Personil Polres Pelabuhan Belawan dan TNI melakukan penyemprotan cairan disinfektan menggunakan kendaraan water cannon milik Polres Pelabuhan Belawan. Selain beberapa ruas jalan protokol di Kota Belawan dan sekitarnya, penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan di tempat keramaian. Petugas yang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di jalan protokol tersebut juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak keluar rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaruan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.